Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ya ibadallah musi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fajal mutaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan marilah kita menjauhi larangan-larangan Allah dengan sebenar-benarnya menjauhinya. Dan juga marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat nanti, kita mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kemudahan, yaitu dengan jawaban-jawaban yang sesuai apa yang kita laksanakan dalam hidup ini, yaitu terutama jawaban yang bisa memberikan memperingan diri kita adalah satu perbuatan yang baik dan perintah Allah dijalankan dengan baik dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 57 ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah olehmu orang-orang yang beriman, bahwa dalam kehidupan dunia ini, dalam hidup di dunia ini adalah la'ibun, yaitu satu permainan, walaupun dan senda gurau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam permainan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ingin menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang mudah menempati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surganya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan juga Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa oleh-oleh, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Ini sebagai ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah di dalam surat 3 ayat 191, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang ciri orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikrullah, senantiasa menegakkan salat, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Salat ditegakkan dengan cara alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu berdiri. Tidak mampu berdiri wa qu'udan, duduk. Tidak mampu duduk wa 'ala junubihim, dengan cara berbaring. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya salat. Salat harus ditegakkan bagi pribadi orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku sebagai agama
Islam, yaitu di muka bumi ini. Oleh karena jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, salat tidak bisa ditawar. Bagi seorang muslim, terutama bagi laki-laki, salat dimanapun, salat kapanpun adalah menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala, surat 4 ayat 103, Allah telah menjelaskan inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memberikan tuntunan bahwa sholat itu ada 5. Sholat Isya, Subuh, Dzuhur, Asar, dan Maghrib. Ini perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu salat-salat sunnah yang lainnya. Ini sudah jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah salat adalah tepat pada waktunya. Tidak bisa kita mengerjakan salat duhur dikerjakan pada salat maghrib. Salat duhur dikerjakan pada salat subuh. Ini juga bertentangan dalam perintah Allah dan Rasulnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Yang selanjutnya, dampak daripada sholat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat 29 ayat 49 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sudah mengerjakan sholat, manakala kita sudah senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dampak-dampak dari sholat itu mari kita tegakkan pada diri kita masing-masing, terutama pada diri saya sendiri, yaitu untuk mencegah suatu perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu menjaga lisan, bahwa hidup ini banyak tantangan, banyak ujian, banyak kita membaca WA dan sebagainya, di mana suatu berita yang disampaikan, tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita bisa mentabayun, kita bisa yaitu menyaring apa berita, apa juga dampak dari berita itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wal yakul khairan, maka berkatalah yang baik. Jika kalian dia bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diamlah. Wa man kana billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarahu, maka muliakanlah tamu-tamu yang ada di rumah kalian atau di sekeliling kalian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita akan menghadapi dan kita akan melihat dengan nyata, dan kita akan membaca dengan tulisan-tulisan yang telah dicatat oleh malaikat, raqib dan atid yang ada pada diri kita masing-masing. Tiap detik, tiap saat, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia akan menjadi suatu catatan dan akan kita baca nanti di akhirat nanti. Ciri orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara lain yaitu wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin, yaitu orang-orang yang mengatakan may yaqulu amana, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir,
Kata Allah, wa mahum bimu'minin. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah ciri orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu bil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat suatu kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak membuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 12 ayat 39 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaika wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul fasidin. Bahwa Allah memerintahkan, wa aksin kama aksanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Allah telah berbuat baik kepada kita, lautan kasih ikan yang segitu banyaknya, bumi kasih hamparan yang begitu mudah kita lewati, dan semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri dan untuk dinikmati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ciri orang-orang yang merugi adalah walladzina kafaru makadzabu biayatina, yaitu orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Wa kadzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat sudah jelas, perintah puasa sudah jelas, namun mereka adalah menolak. Mereka tertutup hatinya, tidak mau mengerjakan yaitu perintah Allah. Itulah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nanti akan dilihat oleh masing-masing manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Mana tata-tatanya, bahwa ibu sekalian akan melihat, yaitu pada catatan-catatan sesuai kemana yang Allah jelaskan, ikra kitabak, bacalah yaitu kitabmu, catatanmu, di dalam surat 17 surat Al-Isra ayat 23. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bikhusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fajal mutaqun. Itaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pesan Allah dalam surat 3 ayat 102, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam, dan senantiasa beristiqomah dengan agama kalian. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal-amal yang pernah kita lakukan selama hidup ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
warinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang taat menjalankan perintah-perintahmu, menjauhi larang-larangmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana ia telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang seiman dan seagama dengan kami, baik laki-laki maupun perempuan yang berada di negeri Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhiri dalam kematian kami nanti, ya Allah, dengan kematian yang husnul khotimah, yang mendapat ridho dan rahmat darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pilpres maupun pilkada nanti, ya Allah, sebagai pilkada yang aman dan damai, tidak terjadi permusuhan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha melihat, dan berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu, ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'al fitnatal ladzina kafaru wa qul lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula wa tubna masyaidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh yaidukum la'allakum tadhakkarun. Aqimish shalah.